Bismillah, baiklah sahabat klasik dimanapun berada. Ini adalah opsi membersihkan millet putih saat musim penghujan. Karena kalau kita cuci berjamur dia, baunya kurang sedap. Karena ketika millet itu dicuci seharusnya di bawah matahari yang sangat terik. Nah, tapi ketika persediaan millet bersih kita menipis, maka salah satu opsinya adalah dengan cara membersihkan dengan kain jaring nasi. Ya, kain jaring nasi itu kalau di pasaran sekitar 10.000 dapat 3 satu lembar ini. Jadi kita masukkan millet putih itu di dalam karung ini ya. Kain nasi gitu ya. Kemudian ya kita gosok-gosok begini, kita kuncang-kuncang dengan opsinya ya berguguran, kotor-kotorannya berguguran. Bisa disaksikan di sini ada kotoran-kotoran, debu dan sebagainya. Ini kalau dicuci millet bau apek dan kalau dicuci bau apek, sehingga ya opsinya seperti ini saja. Ini sampai sudah tidak gugur lagi. Ya, sudah sampai tidak berjatuhan lagi. Nah, kalau sudah tidak berjatuhan lagi, maka millet sudah bisa diberikan ke burung kesayangan kita. Seperti ini kan kainnya lumayan lebar. Seperti tadi ya, kita kuncang-kuncang sampai bersih. Ya, mudah-mudahan tips yang saya share ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa memberikan solusi ketika musim penghujan. Ya, untuk menghilangkan debu-debu pada millet putih. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam klasik.